jauh sebelum ke Persija, Evan Dimas ditolak Timnas Indonesia. Evan Dimas merupakan salah satu main di skuad Timnas Indonesia. Evan Dimas juga andalan kuat Macan Kemayoran. Gelandang tengah Macan Kemayoran. Menjadi andalan makanan Timnas juga. Mantan pilar Barito Putra disebut bukan hanya eksis di Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong. Dari Timnas Indonesia di usia 19 tahun hingga senior pernah dicicipi Evan Dimas. Kini berumur 25 tahun tersebut juga sempat dilatih oleh Bibi Rapa pelatih Timnas Indonesia yang beda-beda pelatih. Juru, taktik yang pernah melatih Evan Dimas di Timnas Indonesia itu diantaranya Indra Syafri, Alfred Riedel, Benny Dolo, Luis Milla, masih banyak lagi. Evan itu pun tidak lepas dari pintar mengolah si kulit bundar. Pemain yang dengan nomor punggung 6 itu pernah ditolak Timnas Indonesia. Pernah rasakan panggilan namun nyatanya Evan Dimas harus ikuti proses seleksi Timnas U15 Indonesia. Liga 1 batal, manajemen Persib pusing masalah kontrak pemain. Dalam situasi sulit PSSI, hapus Liga 1 2020. Manajemen Persib Bandung belum bisa putuskan nasib para pemain yang kontrak akan habis. PSSI, D. Alam surat resmi tidak berikan kepastian terkait kick-off kompetisi musim baru, hanya pertegas hasil rapat komite eksekutif, EXCO, yang sudah dibilang sebelumnya. Hal itu dibilang Direktur PT Persib Bandung Teddy Cahyono. Sampai sekarang kapan Liga 2021 akan dimulai? Bagaimana bisa memutuskan hal ini apabila tanggal dimulai Liga masih belum tahu, kata Teddy. Teddy belum punya rencana untuk mengumpulkan Supardi Nasir Ces dalam waktu dekat ini. Dia ingin lebih dulu nunggu Liga 1 2021. Semua klub perlu kepastian tanggal berapa Liga 2021 akan dimulai. Tanpa kepastian ini sangat sulit bagi klub untuk lakukan rencana baik teknis maupun non-teknis, bilang dia.